Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin setuju gelaran debat Capres maupun Cawapres Pilpres 2024 menggunakan podium. Hal tersebut diungkapkan oleh Caimin usai menghadiri silaturahmi pimpinan Majelis Taklim Sekabupaten Bekasi di Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Desember 2023. Menurutnya, debat perdana yang digelar pada Selasa 12 Desember malam lalu berjalan dengan baik. Namun, ia memberikan catatan bahwa jumlah pendukung yang hadir harus adil. Sebelumnya, KPU telah membuka kemungkinan untuk menyediakan podium dalam debat Capres dan Cawapres berikutnya. Komisioner KPU Agus Melas di kantor KPU Jakarta Pusat pada Kamis 14 Desember mengatakan bahwa rencana tersebut akan dibahas. Katanya, jika dianggap perlu, kemungkinan besar akan disediakan,